Gadis ini penuh tato. Ia berhenti sekolah pada usia 13 tahun. Ternyata dikarenakan ayahnya. Di belakang setiap orang yang berhasil, selalu ada cerita yang tidak diketahui oleh orang lain. Gadis Malaysia pembuat tato ini bernama Kin Kiriusak. Ia adalah salah satu dari orang yang berhasil ini. Sedari kecil, kehidupannya sangatlah susah. Ayahnya harus cuci darah. Kondisi ini memaksanya harus berhenti sekolah pada usia 13 tahun dan ia harus kerja mencari nafkah. Setiap bulan gajinya 500 ringgit Malaysia digunakannya untuk membiayai kehidupan. Setelah umurnya mencapai 16 tahun, dia mulai belajar kepada seorang guru tato. Selama 2 tahun itu menggunakan kulit babi untuk belajar menggambar tato. Berkat kegigihannya dan bakat seninya, akhirnya dia mulai ternama di dunia pertatoan. Tubuh gadis ini penuh tato. Ia berhenti sekolah pada usia 13 tahun. Ternyata dikarenakan ayahnya. Kin Ki memiliki paras wajah yang cantik dan tubuh yang proporsional. Ia sering mengenakan baju yang berkerah rendah dan celana pendek ketika bekerja, demi untuk menunjukkan tato di badannya. Sekarang Kin Ki berumur 25 tahun dan memperoleh nama panggilan Hot Baby. Saat ini ia memasang tarif tato tubuh 400 ringgit untuk 1 jam. Setiap bulan penghasilannya bisa mencapai sekitar 5.000 ringgit. Penghasilan ini membawanya keluar dari kemiskinan dan mampu membiayai ayahnya untuk cuci darah. Saya segera jatuh cinta kepada tato ketika saya masih kerja paruh waktu di salon. Saat itu saya melihat tato pada tubuh bos saya. Diam-diam saya membuat tato pertama dalam hidup saya. Berikutnya saya mulai belajar membuat tato. Dari hobi akhirnya menjadi sebuah keanggotaan. Tubuh gadis ini penuh tato. Ia berhenti sekolah pada usia 13 tahun. Ternyata dikarenakan ayahnya. Dia membuat tato pada sekujur tubuhnya. Keluarganya mengira ia terseret masuk aliran sesat. Saya berjuang dengan tekun dan tekad yang gigih untuk membuktikan kepada keluarga bahwa orang yang bertato belum tentu adalah anak yang jahat. Sekarang saya dapat membuktikan kepada keluarga bahwa tato adalah sebuah keanggotaan khusus. Tato juga sebuah usaha seperti layaknya usaha pada umumnya. Serta ia pun dapat membiayai keluarga. Sepertiga dari tubuh Kin Ki dipakai untuk tato berwarna. Tato mawar merah pada bagian dada. Tato kadal pada bagian perut. Tato wajah setan di bahu kanan. Kemudian bagian tengkuk, pinggang, tangan bahkan sekujur dandanan seksi dan tato pada tubuhnya sudah menjadi ciri khas Kin Ki. Ini seringkali membuat orang salah sangka padanya mengira dia adalah anak yang tidak benar akan tapi, dia tidak peduli dengan pandangan orang lain. Baginya, gadis bertato belum tentu adalah gadis yang tidak benar. Ia berharap lewat tubuhnya, setiap orang dapat melihat keindahan seni tato.